السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أصعد قوالب الأصفياء بعقبة المجاهدات وأسعد قلوب الأولياء بالمشاهدات وخلص أشباه المتقين من ظلم الشهوات وأخلص أرواح الموقنين من ظلم الشبهات وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تضيء نجوم هدايتها في أوج العنايات وتظهر سرج يقينها من مشكات الإصابات وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، الحمد لله كهدر الله سبحانه وتعالى kita memanjatkan kesyukuran di atas limpahan rahmatnya dapat kita sama-sama pada pagi ini menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Kita berzikir dan berdoa seterusnya berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala ada berkata, hayatul qulub, hidupnya hati ini ada tanda-tandanya. Hayatul qulub, yang pertama al-iman. Jadi hati ini akan hidup apabila ada iman. Hari-hari kita berdoa kepada Allah taala selepas sembahyang witir, Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepada Engkau ya Allah supaya dianugerahkan dan diberikan kepada kami imanan daima, yaitu iman yang berterusan. Iman yang berterusan, iman yang diberikan petunjuk oleh Allah. Karena iman ni ada iman yang dinamakan imanul mauquf, ada iman ini imanul matbu', ada iman ini iman mauquf, dia tak naik iman dia. Dan ada iman iaitu iman matbu', ada iman yang mana iman ini memang ditabiatkan oleh Allah taala dia sentiasa beriman, iaitu di kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada iman ini iman mauquf nama dia. Iman mauquf ialah iman orang yang munafik. Allah Subhanahu wa taala tidak meningkatkan iman tersebut. Maka kita mohon pada Allah taala supaya iman kita ini sentiasa yazid wa yazid wa la yanqus. Kalau boleh sentiasa bertambah bertambah. Oleh sebab itu kita memohon pada Allah taala tiap-tiap malam, Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Kerana di antara tanda-tanda bahawa hati itu akan hidup iaitu iman. Wa mautuha al-kufru. Yang mematikan hati ini kufur. Kufur ni banyak kategori yang saya telah huraikan menurut sikat kitab Aqidatun Najin. Sama ada kufur dinamakan kufru inkarin, ada kufru inadin, ada kufru ni'matin. Ada orang kufur ni'mat. Kufur ni'mat, Allah berikan banyak ni'mat dengan panca indera yang ada, semuanya berfungsi, tetapi tidak mau sujud dan patuh kepada Allah, dia kufur ni'mat. Kufru ni'mat, kufur ni'mat. Ada orang kufru inad, iaitu kufur dalam keadaan menentang apa yang diwahyukan oleh Allah. Ada lagi kufru ingkar, dia mengingkari apa yang diwahyukan oleh Allah. Allah suruh, dia ingkar. Allah layang, itulah dia buat. Kufru ingkar.
Jadi yang menyebabkan matinya hatilah kufur. Wasihatuha at-ta'atu. Yang bagi sihat semula hati ini ialah taat. Kalau kita buat amalan-amalan yang soleh ini, ia menjadikan sihatnya iman itu. Kalau tidak iman ni jadi sakit. Jadi kalau dia sakit, hendaklah disihatkan. Bagaimana nak bagi iman kita ini bertambah sihat, bertambah segar, bertambah bertenaga, maka banyakkan amal taat. Wa maraduha al-israru ala ma'siyah. Yang menyebabkan hati ini sakit, dia jadi merana kerana berterusan melakukan maksiat. Oleh sebab itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala rungkaikan daripada hati kita ini ada cenderung melakukan maksiat, cenderung melakukan maksiat. Oleh sebab itu kita berdoa wafukka wasaqana minal maksiat. Wafukka wasaqana minal maksiat. Rungkaikanlah ikatan-ikatan hawa nafsu yang telah mengikat kami ini, supaya rungkaikan daripada ianya cenderung melakukan maksiat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, fukka wasaqana minal maksiat. Warihatana minal niqmah. Dan minta supaya Allah jauhkan kita daripada segala bentuk bencana. Bimawahibil fadli wa minnah. Dengan kelebihan daripada Allah yang telah memberikan banyak nikmat, banyaknya nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Wa maraduha, sakitnya hati kerana banyaknya buat maksiat atau berterusan melakukan maksiat. Wa yaqazatuha, bagaimana nak jagakan hati kita ni supaya dia sentiasa jaga. Macam kita ni, kalau daripada malam sampai sekarang tak tidur-tidur, tersengguk lah. Sungguh, kejap jaga, kejap jaga, kan? Kejap. Yaqazah Tuhan, macam mana nak yaqazah? Nak bagi dia jaga. Kalau kita memandu jauh sekarang ni nak balik kampung, tersengguk-sengguk. Lepas kuliah ni nak balik, baru sampai kat nilai ni dah tersengguk-sengguk dah. Berhenti sekejap, basuh muka, kena lagi aircon sejuk, tersengguk-sengguk. Macam mana? Tak pasalah ambil air suam, air ambil air panas, basuh muka, segar semula. Ya qazatuha az-zikir. Nak bagi supaya hati ini sentiasa jaga, tak mengantuk, tak tidur, iaitu zikir. Oleh sebab itu bulan Ramadan ini mengajarkan kita dengan banyak berzikir, banyak berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita zikir, semayang sunat tasbih, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita banyak bertasbih. Kita tinggalkan pandangan-pandangan kata semayang tasbih tak sunnah. Lebih kurang lebih 50 para sahabat meriwayatkan hadis tasbih, sehingga dibukukan oleh ulama satu kitab yang bernama At-Tarsyih. Satu kitab Tarsyih, nama kitab ini fi hukmi salati tasbih, yang telah dikarang oleh ulama dulu, mengumpulkan riwayat daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya segelintir yang kata dia tak boleh terima sebab pahalanya besar. Kita jangan memandang kepada hadis ini sebab pahalanya besar, mana boleh, dia kata itu hak Allah. Kenapa semayang ini tak sama, dia kata, lain daripada yang lain? Semayang sunat istisqa pun tak sama dengan semayang biasa. Semalam kita semayang istisqa, kita takbir 7 kali, kemudian kita takbir 5 kali, seperti juga semayang hari raya ataupun semayang 2 rakaat. Kita semayang sunat istisqa, mohon pada Allah Ta'ala supaya diturunkan hujan, supaya diturunkan hujan-hujan rahmat. Bukan hujan yang membawa bala, tapi hujan yang membawa rahmat. Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Kita bertasbih, kemudian beristighfar,
Imam membaca istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Istaghfiru rabbakum, perbanyakkan sekalian kamu beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, digantikan Allahu akbar, Allahu akbar dengan astaghfirullah, astaghfirullah pada khutbah. Dengan kita beristighfar, dengan kita berzikir, semayang sunat tasbih kita berzikir. Dan ada yang kata tak ada syariat semayang qiyamul lail berjamaah. Adakah tak terbaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul qiyam, qiyamul lail, berada di sebelah kiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tarik Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma supaya pergi sebelah kanan. Ini menunjukkan semayang sunat malam boleh berjamaah. Sama ada semayang sunat hajat, sama ada semayang sunat tasbih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul qiyam ataupun qiyamul lail selama 40 hari secara berjemaah, yang telah dirakamkan oleh al-Imam Khatib Syarbini rahimahullahu taala dalam kitab beliau Mughni Muhtaj. Baca kitab Mughni Muhtaj dalam bab iaitu semayang malam selama 40 hari Nabi mentarbiah. Kita tarbiah, kita terbiah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya membiasakan salatul qiyam, qiyamul lail. Ini ada pandangan, ada riwayat yang telah dimuatkan oleh ulama-ulama kita di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i. Kita ketepikan pandangan-pandangan. Kalau entah tak mau, ahlan wa sahlan. Tapi kami insan yang daif, insan yang lemah, hati kami sebelum ini banyak lalai, tidur. Maka kita jagakan dia dengan az-zikir. Zikir. Wa naumuha al-ghaflatu, yang menyebabkan tidurnya hati ini lalai. Lalai. Ainilah yang disebut oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita meneruskan lagi huraian kata-kata hikmah yang telah diucapkan oleh al-arifu billah Syekh Ibn Atta'illahi As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Syekh Ibn Atta' As-Sakandari ini, beliau telah menggabungkan dua ilmu, iaitu yang pertama ilmu syariat, dan beliau gabungkan di situ adanya ilmu tariqah dan ilmu hakikat. Seorang yang alim, oleh sebab itu kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak ada ilmu tariqah dan ilmu hakikat, sekadar kita baca. Saya telah huraikan pada pengajian yang lepas, kalau kita biasa dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-sha'imi farhatani, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Puasa ini bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Allah. Ini syariat. Adapun mereka yang mendalami ilmu hakikat, maka demamah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang berpuasa secara zahir, berbukanya iaitu apabila waktu maghrib. Tetapi barang siapa yang berpuasa sepanjang tahun nanti, berpuasa menahankan diri daripada melakukan maksiat, berpuasa menahankan diri daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, maka Allah berikan dia ini berbuka di akhirat di dalam syurga yang dihidangkan oleh Allah, sehingga dapat bertemu dengan Allah di dalam syurga, yang dinamakan iftar, iaitu dari sudut hakikatnya. Oleh sebab itu bila mendengar hadis itu, kita bukan sekadar terbatas bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan juga kita berpuasa menahankan diri daripada makan dan minum dari sudut zahirnya, meninggalkan daripada melakukan maksiat, melakukan dosa, kerana kita yakin kita akan berbuka dalam syurga Allah, yang ketika itu bertemu dengan Allah dihidangkan dengan juadah-juadah yang tidak terbayang dan tidak terfikir kita, begitu sedapnya, begitu indahnya dalam syurga Allah. Allahu Akbar.
Oleh sebab itu saya telah huraikan pada pengajian yang lepas, dari sudut syariatnya ialah melihat anak bulan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Memandang ataupun melihat anak bulan, nak menentukan masuk bulan Ramadan ataupun tidak, itu syariatnya. Tapi dari sudut hakikatnya, orang yang berpuasa ini perlu musyahadah. Faman syahida minkum asyhara. Sebab apa bulan Ramadan ini dinamakan syahru? Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sebab apa bulan Ramadan ini disebut syahru? Allah sebut dia syahru Ramadan. Allah tidak berfirman Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, tapi syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ulama menyatakan syahru dari sudut syariatnya ialah bulan. Tetapi dari sudut syariatnya syahru kerana kemasyhurannya. Kemasyhuran apa yang ada dalam bulan Ramadan? Kemasyhurannya iaitu kemasyhuran keampunan Allah. Maka musyahadahnya orang yang berpuasa memandang mata hatinya kepada kemasyhuran keampunan Allah pada bulan Ramadan. Maka dia mencari keampunan Allah. Syahru Ramadan, kemasyhurannya keampunan daripada Allah, keredaan daripada Allah, pembebasan daripada api neraka. Allahu Akbar. Maka mata hati ini sentiasa terpandang kepada syahru, terpandang kepada kemasyhuran bulan ini, maka tidak akan leka dan tidak akan terlepas, dan sentiasa muraqabah, berhati-hati, sentiasa jaga supaya jangan terlepas daripada kemasyhuran yang dimasyhurkan oleh Allah, dia telah diiklankan oleh Allah melalui Al-Quranul Karim bahawa bulan ini bulan yang penuh berkat. Maka orang yang memandang kepada sudut hakikatnya, hatinya jaga. Mengantuk tadi hilang mengantuknya kerana terpandang kepada kemasyhuran ini. Ada kita sampai tahap itu? Allahu Akbar. Kita tak terpandang. Ulama syariat dengan ulama hakikat yang berbeza. Ahlul hadis terpandang kepada zahirnya. Tetapi Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala yang dianugerahkan oleh Allah menggabungkan dua ilmu, iaitu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Maka apabila digabungkan dua ilmu ini, maka dia akan merasakan satu kepuasan, satu keenakan beribadat kepada Allah. Haji Rahman terpandang musyahadah kepada kemasyhuran bulan ini. Sebagaimana iklan-iklan yang begitu banyak di pasaraya-pasaraya, berpusu-pusu orang datang kerana kemasyhurannya, dengan tawaran-tawaran yang begitu banyak kerana kita terpandang. Oleh sebab itu terpandangnya kepada kemasyhuran yang telah dimasyhurkan dan diisytiharkan oleh Allah, maka kita rasa tidak ada masa lagi nak tidur, tidak ada masa lagi nak rehat-rehat, takut terlepas peluang yang diberikan oleh Allah. Ini ahlul haqiqah. Oleh sebab itu menerusi kitab Hikam yang kita baca pada pagi ini, Al-Imam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari menghuraikan kepada kita syattan baina man yastadillu bihi. Cukup berbeza. Perbezaan yang begitu ketara. Orang yang berdalilkan dengan Allah dengan orang yang berdalilkan atas kewujudan alam adanya Allah. Orang yang berdalil yastadillu bihi, ay yastadillu bi wujudillah, yastadillu bi rahmatillah, yastadillu bi ridanillah, wa yastadillu bi maghfiratillah. Mereka yang berdalilkan, berpandukan. Apa itu dalil? Ad-dalil yang memberi maksud al-mursyidu ila khair, yang memandukan, yang menunjukkan kepada sesuatu. Jadi dalil ini apabila kita berdalilkan, berpandukan kepada apa? Kepada keredaan Allah. Allah redha kita.
Allah Subhanahu wa taala redha kita. Redha kita boleh hidup di muka bumi ni. Kalau Allah tak redha, dah lama kita ini dibinasakan oleh Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, maka kita berdalilkan dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita, maka sepatutnya kita mensyukuri. Kita tidak sama golongan yang kedua, yastadillu alaih, yastadillu ala ala makhluk. Kalau kita berdalilkan kepada kesihatan, baru nak taat kepada Allah. Hari ini sihat, kuat ibadat. Hari ini tak sihat, tak kuat ibadat. Hari ini pening kepala, tak datang semayang. Hari ini sakit perut, tinggal baca Quran, tinggal semua. Kita tak kenal Allah. Kita hanya berpandu kepada yang diberikan oleh Allah dari sudut kesihatan. Kalau kita berpandu kepada yastadillu birahmatillah, berdalilkan dengan rahmat Allah, rahmatnya yang Allah berikan kepada kita, boleh duduk lagi, boleh menghirup udara Allah, alhamdulillah ahli keluarga kita bahagia, kita boleh ada tempat berlindung, banyak rahmat Allah. Hanya sedikit sahaja kita rasakan kesusahan dan kepayahan kerana hari ini sakit perut, tidaklah menjejaskan ibadat kita. Kenapa? Kerana kita yastadillu bihi. Tetapi kalau kita yastadillu alaih, maka kita akan jadi orang yang rendah, orang yang tidak sampai kepada Allah. Jalan kita ni as-saliku, berjalan belum sampai kepada Allah, kita kecundang tersasar di pertengahan jalan. Tetapi mereka yang sudah sampai kepada Allah, maka kepenatan dan sebagainya hilang kerana begitu rindu dan begitu cintanya kepada Allah. Sebagaimana kalau ahli zahir, ulama hadis, orang-orang zahir baca ma taqarrabal mutaqarribun, tidak menghampirkan orang-orang yang hampir kepada Allah. Apa yang difardukan oleh Allah? Apa yang diperlukan oleh Allah, dan sentiasalah ianya melakukan sembahyang sunat sehinggalah Allah kasih kepada dia. Maka kita sembahyang sunat sehingga Allah kasih. Setakat itu terbatas huraian ulama zahir. Tetapi ulama hakikat memandang hadis tersebut, bagaimana nak sampai tahap Allah cinta kepada kita? Bagaimana nak sampai tahap Allah sayang kepada kita? Maka hendaklah kita rasa cinta kepada Allah. Kita semayang sunat kerana cinta kepada Allah. Semayang lagi sunat kerana cinta kepada Allah. Semayang lagi kerana cinta. Sebab apa dinamakan cinta? Al-hub-hub ini diambil daripada kalimah ha-ba. Dalam bahasa Arab, al-habbu ialah biji. Biji, bijian. Contohnya kalau kita tanam jagung, kita ambil biji jagung, kita tanam. Lepas kita tanam, kita tak biar begitu. Petang-petang kita siram. Bila dah siram, lama-lama dia tumbuh. Bila dia naik, kita gemburkan tanah. Kemudian naik lagi, kita ubah baja. Kemudian dah naik, dah cantik daun, kita guna baja buah. Ya, buah dia cantik. Ini nama dia hab. Begitulah hub ini diambil kalimah habbun. Ianya perlu ditanam, kemudian perlu disiram, perlu digemburkan, perlu dibaja, perlu baja daun, baja buah, begitu. Bajanya semayang sunat. Bajanya dengan zikir, zikir, rasa hub. Hatta uhibbahu. Sehinggalah Allah akan balaskan, Allah berikan. Allah begitu sayang dan cintanya kepada hamba ini kerana ia telah didikkan dirinya untuk mendapat kasih sayang daripada Allah. Allahu Akbar. Ini hub. Ini dinamakan hub. Ini yang disebut oleh para alim ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullah Ta'ala telah berdalilkan ayat Al-Quranul Karim untuk mengukuhkan
apa yang telah disebut dalam kitab ini, iaitu menerusi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu tidak mengetahui apa-apa. Kita semua ini keluar daripada perut ibu tak tahu apa-apa, tak tahu apa-apa. Siapakah yang mentarbiahkan kita? Yang dinamakan tarbiyatun rabbaniyah namanya. Allah, Allah yang didik kita, Allah yang didik kita. Kita boleh melihat, lahir-lahir boleh lihat. Tidak ada satu makhluk yang mengajar bayi yang lahir boleh melihat. Lahir-lahir menangis. Tak ada doktor jolok-jolok mulut baru keluar, baru menangis. Allah, Allah yang berikan kita boleh mendengar. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Maraghi dalam tafsir Tafsirul Maraghi, Syekhul Azhar dulu mengarang kitab yang bernama Tafsir Al-Maraghi dan telah diterjemahkan Dewan Bahasa dan Pustaka, telah mencetak kitab ini dalam visi yang lama dulu sebelum Dawama ini, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Tafsir Al-Imam Al-Maraghi, Syekhul Azhar dulu. Al-Imam Al-Maraghi menyebut, apabila kita membaca Alhamdulillahi Rabb bil alamin, segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Rabb. Rabb ini terbahagi kepada dua, yang mengingatkan kepada kita Rabbil alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Kita ini alam telah ditarbiahkan oleh Allah. Allah yang bagi kita, kita boleh mengangkat, kita boleh mencapai, kita boleh berdiri, kita boleh berjalan sehingga sekarang ni. Siapa bagi? Allah. Allah, kita akan sebut Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah. Oleh sebab itu terus disebut Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Maha Pemurah, Maha Pemurah Engkau ya Allah. Kau yang telah tarbiahku ya Allah, semenjak aku dilahirkan aku boleh melihat, sejak aku dilahirkan kau berikan aku boleh mendengar, sejak aku dilahirkan aku boleh merangkak, sejak aku boleh dilahirkan aku boleh mencapai, sejak aku dilahirkan aku boleh berdiri sampai sekarang ni. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Maka kasih sayang Allah, Allah berikan Ar-Rahim ini dalam syurga, iaitu akhirat besok. Akhirat besok, kalau dia beriman kepada Allah, walaupun kerana dosa ni masuk neraka, Allah berikan rahimnya, dikeluarkan daripada api neraka, masuk juga ke dalam syurga. Rahim. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dalam neraka, kekal neraka. Tapi Ar-Rahim Allah, Allah berikan kepada hambanya, walaupun kamu sudah dibakar, walaupun kamu itu dulu diharka kepada aku, tetapi kamu tidak syirik kepada aku, ku berikan rahimmu, rahimku, ku keluarkan kamu daripada nerakaku, masuk ke dalam syurga Allah. Oleh sebab itu bila kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb Allah, lidah terus terpancar menyebut Ar-Rahmanir Rahim. Rasa takutnya kita kepada Allah, kerana nikmat yang diberikan oleh Allah tak seberapa kita kembalikan kepadanya di sudut ibadat kita. Gentar. Maka Allah mengingatkan Maliki Yaumiddin, Allah, Tuhan yang memiliki hari kemudian. Din ini diambil kalimat dana. Kama tadidu tudan. Kalau kamu berhutang, maka kalau kamu tak bayar, ada orang hutang dengan kamu, juga orang itu tak akan bayar kamu. Akan dibalas. Maka kalimat din, maliki yaumiddin, bila kamu buat begini, kamu akan dibalas. Itu kalimat din.
kita disebut maliki yaumil qiyamah, maliki yaumil zalzalah, tapi maliki yaumiddin. Allah, Allah. Menggegarkan, menggerunkan kita. Iyyaka na'budu. Akan dikalah ya Allah kami sembah. Tak ada lain ya Allah. Tak ada yang lain kami nak patuh. Tak ada yang lain kami sujud. Malaikan kau ya Allah. Dan kepada engkau lah kami minta pertolongan. Hadza tafsir jamil. Tafsir ini tafsir yang memahamkan kita. Ayat Quran suratul Fatihah tiap-tiap hari kita baca. Maka al-imamul Maraghi, Syekhul Azhar dulu, menghuraikan sedemikian rupa. Sebagaimana ya Allah berfirman dalam surah An-Nahl, kamu keluar daripada perut kamu, ibumu tidak tahu apa-apa. Maka bersyukurlah kepada aku. Itu sebab Allah berfirman. Tak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Syai'. Tak tahu apa. Orang nak campak kita pun boleh. Kita lahir ni, orang nak campak pun boleh. Orang nak tengok, apa pun tak tahu. Kencing, kita tak tahu nak buat apa. Kencing. Buang besar, buang besar. Tak tahu apa. Orang tolong basuhkan, orang tolong sapukan dan sebagainya. Orang tolong mandikan. La ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a. Dan Allah telah menjadikan kamu. Kemudian Allah memberikan kepadamu pendengaran. Kemudian dan penglihatan dan pikiran, perasaan. Cuba kita lihat ayat tersebut, dia ada beza. Yang pertama Allah berfirman as-sam'a. Sam'a dia mufrad. Kalau orang belajar bahasa Arab, iaitu satu. Nama dia mufrad. Sami'ang yasmau sam'un. Jama' dia asma'. Asma'ina. Allah mabarik lana fi asma'ina wa absarina. Tapi Allah guna kalimah sam'a. Sedangkan jama' kum itu jama'. Tapi as-sam'a mufrad. Wal-absara jama' basar, basarani, absar jama' afidah jama' fu'adun, fu'adani afidah. Apa sebab Allah guna as-sam' mufrad satu, absar jama' afidah jama'? Maka ulama tafsir menghuraikan Allah telah menjadikan, mana Allah berikan kepada kamu as-sam' yang masuk melalui telinga ni. Kalau sini satu je, satu je. Berbeza mata, mata dia banyak pandang. Walaupun banyak didengar dia satu, dia satu. Tetapi bila didengar melalui satu, di dalamnya hati ini, dia akan menyebabkan, sebab Allah gunakan jamak. Jagalah pendengaran kamu, jangan dengar banyak-banyak. Kalau kamu dengar, ini pun zikir kamu dengar, ini pun dandut kamu dengar, ini pun orang mengumpat kamu dengar, maka hatinya banyak portionnya, banyak bahagian, menyebabkan hati kamu tercemar. Hati ini dia banyak bahagian dalamnya. Kalau telah banyak bercampur daun dalam hati, hati ini jadi rosak. Jeffrey contoh nak buat. Kita kata buat air bandung. Tengok dalam YouTube orang hantar macam-macam air bandung. Bubuh dalam tembikai lah macam-macam. Kita pun campur ini. Campur ini. Campur ini. Ini resepi baru. Lama-lama tak boleh minum. Ayah buat apa tu? Oh, ini paling baik. Ambil soda. Ambil susu cair. Susu pekat. Ambil sirap. Ambil lagi Ribena. Ada orang buat Ribena. Tak jadi. Nak bagi merah, campur sikit Ribena ni. Nak bagi sedap ni. Tengok dalam TV, Ribena pun boleh
buat ni air Bandung, ya habis, punah habis. Begitulah hati, afidah. Maka hati ini apabila afidah, mestilah ianya dipenuhi. Pendengaran kita ini baik, penglihatan ini jangan dicampur-campur kerana dia akan menusuk terus masuk, dan banyak bahagian dalam hati ini. Apabila tercemar hati ini dengan benda yang kotor, habis, rosak habis. Macam mana nak overhaul balik? Oh, dia jadi susah. Dia akan jadi payah. Memerlukan tarbiyah, memerlukan riyadah-riyadah yang berterusan untuk membersihkan, untuk bersihkan, untuk bersihkan. Oleh sebab itu, ulama menyebut, kenapa digunakan as-sam, digunakan al-absar dan digunakan afidah. Tetapi kalau tiga perkara ini baik, sehingga semuanya pergi ke dalam hati, hati ini semua datang daripada mata pun dia jadi baik, datang daripada telinga ini jadi baik, maka hati ini sentiasa bersih-bersih. Kalau kita kereta kita baru, enjin bersih, sampai ke Thailand, okey. Kalau tidak, sampai Seremban punah. Oleh sebab itu, bersyukurlah kamu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. La'allakum tashkurun. La'alla, la'alla ni ada ulama kata la'alla litaraji, mudah-mudahan. Macam puasa sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan. Ada la'alla ni memberi maksud la'alla litaklil. Contohnya, kerana kamu puasa, kamu jadi takwa. Jadi diperdukan puasa ke atas kamu, kerana puasa tu kamu jadi takwa. La'alla ni la'alla li litta'lil. Li ajli siyamukum fi syahri Ramadan tattaqun. Kerana kamu puasa pada bulan Ramadan dengan ikut cara tarbiyahnya yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tattaqun, kamu jadi takwa. Ada la'alla ni dinamakan la'alla ditahakku, yang memberikan maksud kepastian. Kalau kamu puasa, kamu qiyam, kamu bersedekah, semua ni, pasti kamu akan jadi orang takwa. Begitu juga ayat ini, la'alla, kerana kamu jagakan pendengaran kamu, kamu jagakan penglihatan kamu, jagakan hati kamu daripada sifat-sifat yang tidak baik, hati ini jadi hati yang terbaik. La'allakum tashkurun, kerana itu kamu jadi orang yang bersyukur. Kerana kamu jaga semua ini, kamu jadi orang yang bersyukur. Itu satu tafsiran. Ataupun mudah-mudahan kamu tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa bersyukur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Terdapat banyak riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang syukur. Di antaranya riwayat daripada Sa'id radhiyallahu an dan meriwayatkan daripada Qatadah radhiyallahu an. Katanya, "Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un. Arba'un. Man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah." Empat benda ini, empat perkara ini, man u'ti, barang siapa yang diberikan, hunna, akan empat perkara ini. Siapa-siapa yang ada empat perkara ini, faqad u'tiya, sesungguhnya telah diberikan dia khairai dunya, kebaikan dunia dan akhirat. Ada empat dapat kebaikan dunia akhirat. Kita tertanya-tanya, nahnu natasa'al mahiya arb. Empat perkara itu apa dia? Yang pertama, lisanun zakirun. Lidah yang sentiasa berzikir. Lidah ni zikir. Bukan lidah ni mengatur orang, mengumpat orang dah. Lidah ni lah lidah berzikir. Kita berdoa pada Allah Ta'ala, Allah marzukna min ahli zikir. Ya Allah, rezekikalah kami orang ahli zikir, sehingga bertemu dengan Allah kita zikir.
kita kembali kepada Allah dalam keadaan zikir. Kerana kita suka zikir. Tapi kalau kita tak suka orang berzikir, maka mana Allah nak bagikan kita bila nak mati ahli zikir? Kita tengok orang berzikir, kita meluat. Tengok orang berselawat, kita tak suka. Orang berselawat waktu bulan Ramadan pun kita tak suka. Ha. Kita tak suka, ini tak suka, kita tak suka, semua tak suka. Jadi bila kita telah tanamkan hati tak suka, maka bila lagi nak berzikir? Bila? Tapi kita nak supaya Allah kurniakan kita min ahli zikir. Zikrun. Lisanun zakirun, lidah ni sentiasa berzikir. Walaupun tidak didengar oleh manusia dan makhluk lain, tapi didengar oleh Allah. Yang kedua, qalbun syakirun. Ini yang ayat Quran yang kita baca. Qalbun syakirun, hati yang sentiasa bersyukur. Hati ini mensyukuri nikmat Allah. Lagi kita pandang kepada rahmat Allah, lagi hati ini syukur, sujud pada Allah, sujud pada Allah. Tidak terpandang kepada sakitnya lutut, tapi terpandang kepada rahmat Allah, terpandang kepada nikmat Allah yang Allah telah berikan, sujud sehingga hilang sakit lutut. Haji Rahman boleh begitu. Lepas semayang terasa balik sakit. Ha? Ha. Kita kalau dalam keadaan takut berlari, lupa, tak teringat kita ni sakit kerana takut. Dah selamat, sakit balik. Dah sakit balik. Ha. Jeffrey kalau bawa kereta tadi bawa laju sebab sakit pun nak cari R&R, tiba-tiba ada roadblock depan. Oh, seorang hilang sakit perut. Banyak doa. Bila tanya, ha? Lesson kita pun bagi. Tadi sakit, kita tak cakap. Tuan, sakit perut, sakit perut. Tak ada. Kerana takut hilangnya sakit perut. Begitulah kerana terpandangnya nikmat Allah sehingga tak teringat dinamakan panak binas, hilang semua ni. Hanya merasakan kekalnya dengan Allah. Tak sampai kita maqam ini. Tapi kalau Allah berikan orang yang qalbun syakirun, hatinya sentiasa bersyukur, sentiasa bersyukur. Bila dia bersyukur, dia sujud pada Allah. Bila dia bersyukur, dia baca Quran. Bila dia bersyukur, dia berzikir. Bila dia bersyukur, matanya terpelihara. Matanya terpelihara. Bersyukur apabila kita terlepas, kita telah mengkhianati lidah yang Allah berikan, maka hendaklah kamu sentiasa muraqabah kepada Allah di atas nikmat yang Allah berikan lidah kepada kamu, maka kamu bersyukur kepada Allah kerana syukur itu wajib ke atas kamu. Macam mana tanda kita syukur? Tadi dah mengata uang, mengumpul uang dah apa macam syukurnya, ya Allah, surah kepada mana? Segera kepada apa? Segera dia baca Quran, segera berzikir. Kalau kita ini contohnya telah mengkhianati atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, iaitu Allah berikan mata, kita pandang benda haram, kita pandang benda haram, kita telah merampas dan merompak nikmat Allah ini, kita bawakan kepada lain. Allah beri mata ni supaya kita gunakan untuk pandang nikmat Allah, tapi kita rompak dia. Disebut dalam ilmu tasawuf, faghasabullah bi ni'matih. Mereka telah merompak nikmat mata ini memandang pada maksiat. Bahasa dia begitulah ilmu tasawuf, faghasabullah bi ni'matih. Maka macam mana nak bersyukur? Maka pandanglah tempat sujud, pandanglah kepada tempat, pandanglah kepada mushaf, pandanglah kepada ibu bapa, pandanglah kepada orang alim, pandanglah kepada Kaabah, pandang gitu. Sentiasa pandanglah jalan menuju ke masjid supaya Allah ampunkan dosa. Allah berikan telinga supaya kita mendengar.
kita buat benda-benda yang, kita dengar benda yang tak baik, maka macam mana cara mensyukurinya? Dengarkan balik Al-Quran, dengarkan zikrullah, dengarkan mawa'iz hasanah, ceramah-ceramah dan juga tazkirah-tazkirah, yang mana itulah tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Dan yang ketiga, yang ketiga, wa badanun sabirun, badan yang sabar. Sabar, sabrun ni as-sibru, as-sabru. Kalau kita tengok as-sibru, dia kalimah sabar ni as-subrah. Contohnya kalau kita buat longgokkan, sekarang ni musim rambutan, kita longgok-longgok, mula sikit-sikit, kita sabar. Susun, kalau orang susun buah durian macam mana? Nak jual ni, longgokkan. Susun, 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 gitu. Dia nama subrah. Jadi orang yang sabar ini, dia sabar susun. Dia susun lagi. Dia susun lagi. Dia susun lagi, sehingga cantik. Itu nama subrah. Jadi sabar ni, adakala dia ambil kalimah as-subrah. Jadi badan yang sabar, dia sabar mengumpulkan segala amal soleh ini, sikit tambahkan lagi, sikit tambahkan lagi, sikit tambahkan lagi, sehingga dia naik tinggi. Itu sabar. Sabar, badan yang sabar mengikuti ibadat. As-sibrah. Ada yang memberi maksud, contohnya nila. Nila ni kalau setitik habis air, setitik nila orang kata, tercemar terus. Begitulah orang yang sabar, maka dengan sedikit itu dia sehingga dia merebak, dia merebak lagi. Sedikit baca Quran satu muka, dia merebak, merebak naik lagi dua muka, tiga muka, empat muka, lima muka. Kalau dia ambil kalimah as-sibr, maka jadilah, kata ulama, yang dinamakan istiqaq, jadi kalimah sabar. Begitu. Adakah kita sudah sampai setahap badadun sabirun? Badan kita ni sabar dalam melakukan ibadat, daripada sedikit dia bertambah banyak. Bukan sedikit bertambah sedikit. Ibadat sekarang ni bertambah sikit. Pilih yang paling sedikit. Dia kata, ustaz, jangan panjang-panjang doa lah ustaz. Pukul 3, pukul 4 ni mengantuk. Dia kata, kami tak faham, terjemahkan bahasa Melayu. Ada orang cakap saya, ustaz, terjemah bahasa Melayu tak faham lah. Itu sebab saya terjemah malam tadi. Sebab pagi tadi, sebab ada orang cakap saya, ustaz, saya tak faham lah. Dia kata, ustaz baca doa, terjemah lah. Bila terjemah, dia ada rasa lain sikit kan, supaya dia merasakan tersebarnya begitu. Sabar nama dia. Jadi kita bila sabar ni, dia lagi sedikit besar lagi. Macam nila ni, kalau jatuh setitik nila, dia berkembang begitu. Dia kembang lagi, dia kembang lagi. Allah, itu cantik. Jangan lama-lama muncup, menguncup, menguncup, menguncup. Hadza laisa bisabar. Ini bukan sabar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Di antara yang diberikan oleh Allah yang keempat ini, alhamdulillah, bersyukur kita. Wa zaujatun mu'minatun salihatun. Iaitu isteri yang beriman dan isteri yang salih. Isteri yang baik, yang taat kepada suami, taat kepada Allah dan Rasul. Maka kalau dapat benda ini, bersyukurlah kamu kepada Allah. Sama balik kita. Memang asal mula kejadian manusia itu bodoh. Manusia ni tak tahu apa. Tak tahu apa. Tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberinya alat untuk mengetahui dan mengenalnya. Pendengaran, penglihatan, perasaan dan fikiran. Semua alat mengenal Allah itu.
supaya manusia bersyukur. Supaya manusia bersyukur. Al-Imam Ibrahim Khalilur Rahman berkata, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang dinamakan Khalilullah atau Khalilur Rahman berkata, yang disebut ataupun difirmankan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim surah Ibrahim ayat 39, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibar Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan ke atasku walaupun aku sudah tua. 'Alal kibar. 'Alal kibari. Allah berikan Nabi Allah Ismail, Allah zuriatkan dia Nabi Allah Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhan aku Maha mendengar doa. Allah, bila Allah berikan zuriat, sentiasa bersyukur. Kita ni Allah berikan zuriat, ada kita bersyukur sebagaimana Nabi Allah Ibrahim. Kita ada anak lelaki, kita ada anak perempuan, semua dah besar. Ada anak tadi kita berdoa lepas malam, ya Allah, aku bersyukur ke atasmu kerana kau telah kurniakan aku zuriat. Kita sebut nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Sebagaimana Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim sebut Ismail wa Ishaq. Ini orang bersyukur. Karena kita asalnya tak ada anak, tapi Allah berikan anak. Allah berikan cucu. Allah Allah. Ini Allah sebut dalam Quran. Dan Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam memuji Allah bersyukur. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami dengan mulia yang begitu banyak berbanding daripada hamba-hamba yang Allah yang lain, hamba-hamba Allah yang beriman. Min ibadihil mu'minin, yaitu sesungguhnya Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman sentiasa memuji Allah kerana Allah telah muliakan dia. Allah muliakan kita dengan dapat solat. Allah muliakan kita dapat puasa. Allah muliakan kita dapat qiyamul lail. Allah muliakan kita dapat sama-sama kuliah subuh. Syukur kita ke Allah. Sesungguhnya ahli syurga memuji Allah dalam 6 keadaan. Penghuni syurga besok memuji Allah. Bukan puji ini terbatas dalam dunia, hatta dah masuk syurga, penghuni syurga juga bersyukur kepada Allah. Yang pertama, ketika mana terlepas daripada ataupun lepas melintasi titian siratal mustaqim, maka penghuni syurga ini dan masuk syurga, mereka memuji Allah bersyukur. Alhamdulillahilladzi najjana minal qawmiz zalimin. Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada tergolong orang yang zalim. Kalau orang zalim masuk neraka terus. Yang kedua, ketika mana lepas siratul mustaqim ini, maka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kerusingan kami, duka cita kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami Maha pengampun lagi Maha bersyukur. Allah firmankan dalam surah Fatir ayat 34. Jadi insyaAllah kita sambung yang ketiga, keempat, kelima dan keenam dalam menerusi kitab hikam ini. Apakah dia bentuk syukur ahli syurga dalam syurga? Jadi berdasarkan dua ayat tadi, hendaklah kita mengambil pengajaran bahawa syukur ini bukan sekadar terbatas di sini, bahkan penghuni syurga selepas masuk syurga juga sentiasa mensyukuri Allah Subhanahu wa taala kerana yastadillu bihi, yastadillu bi ni'matillah, yastadillu bi ridanillah, yastadillu bimaghfiratillah. Allahu Akbar. Karena berdalilkan dengan keredaan Allah, berdalilkan
iaitu dengan nikmat Allah, rahmat Allah, keampunan Allah, maka melahirkan insan yang sentiasa mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita sambung pengajian kita pada pengajian yang akan datang. Kita harapkan kepada Allah taala menerima segala amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la mahruman wa la matluda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.